kegiatan asesmen nasional berbasis komputer ANBK dan pengisian survei lingkungan belajar. Baiklah, kita lihat halaman 37, silakan. Ini sama dengan buku yang Anda punya. Perintah dari halaman 37 yaitu speaking. Perintahnya adalah practice the following dialogue in front of the class and answer the question. Praktekan dialog berikut di depan kelas, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Di bawah ada dialog antara Mrs. Nunik dan Mrs. Laras. Mrs. Nunik said, "Hello, good morning, Mrs. Laras. Can I come in?" Selamat pagi, Bu Laras. Boleh saya masuk? Mrs. Laras said, "Sure, please come in." Tentu, silakan masuk. Mrs. Nunik said again, "Wow, what is that?" Apa itu? Ini agak kepo, Ibu Nunik. Mrs. Laras menjawab, "It is sweet burn. I just made it. Test it, please." It is, benda itu sweet burn, roti manis. Saya baru saja, kata Ibu Laras, just baru saja made it, membuat sweet burn ini. Test it, cicipi sweet burn ini, please, silakan. Kemudian Ibu Nunik setelah mencicipi, dia merespon, it is fantastic. Can you tell me the recipe to make this burn? Can you tell me, beritahu aku resep membuat roti ini. And then Ibu Laras said, well, you need barbecue beef, 500 gram, finely chopped onion, 25 gram, oil, 15 milliliters sugar, 15 milliliters soy sauce, 15 milliliters oyster sauce, 15 milliliter corn stock, 20 gram, and water, 100 milliliter. Ibu Laras menerangkan resep dari sweet bun ini. Yang diperlukan adalah barbecue beef, ini sapi barbecue, daging sapi barbecue, finally onion bawang yang diiris halus sebanyak ini, kemudian minyak, sugar, ini mungkin sugarnya dalam bentuk cair, soy sauce, kecap kedelai, oyster sauce, kecap tiram sebanyak ini, corn stock, ini corn, jagung, maizena, kemudian air. Oh, I see, and then tell me what to do to the ingredient. Oke, okay, I see, paham. Lalu tell me, beritahu what to do, apa yang dilakukan dengan ingredient, bahan-bahan dari sweet bun. First of all, pertama-tama mix cornstarch with 6 tablespoon of water completely into smooth mixture. Pertama-tama dari semuanya, mix, campurkan tepung maizena ini dengan 6 sendok water completely into smooth mixture, mencari campuran atau adonan yang smooth, halus. Lalu place a wok, lalu letakkan campuran adonan itu, saucepan, di atas panci dengan medium sedang heat panas, until hot, di atas wajan dengan panas, sampai sedang sampai panas. And then lalu tambahkan and stir oil. Lalu tambahkan minyak, lalu stir, diaduk onion and beef for 1 minute. Lalu aduk onion, bawang, dan beef ini selama 1 menit. Alright, tell me more. Baiklah, ceritakan lebih banyak lagi. Add sugar, sauce, oyster, and remainder water in wok and stir well. Lalu tambahkan gula, kecap kedelai, oyster, tiram, and remainder water, air yang tersisa hasil pemasakan di atas, in dalam wok, wajan, dan stir, lalu aduk dengan baik. What should we do with the mix? Apa yang harus kita lakukan dengan campuran atau adonan di atas? Bring, bawalah above mix, adonan di atas, ke boiling supaya mendidih. Add contract celery to the wok and stir until thickened over mid heat.
lalu tambahkan adonan itu ke dalam panci dan di stir, diaduk sampai mengental di atas panas yang sedang. Cool, sweet, dinginkan, sweet and sour beef, beef sapi yang beraroma manis ini, daun untuk mengisinya, and in the end, dan di akhirnya remove roast beef filling to bowl, lalu angkatlah si sapi ini dan refrigerate, dinginkan. Silahkan jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 ini. What is the fourth step of the recipe? Apa langkah keempat dari resep tadi? Langkah keempatnya, tadi ada beberapa langkah, silahkan dibuka bukunya. Langkah keempat adalah ini, langkah keempatnya nomor 2, how much, berapa banyak oyster sauce, kecap tiram do we need, yang kita perlukan berapa banyak? Silakan dilihat angkanya ada berapa banyak. Nomor 3, what is the next step? Apa langkah berikutnya setelah mixing, mencampur tepung maizena ini dengan 6 sendok air menjadi adonan yang smooth, yang halus? Langkah berikutnya setelah itu adalah nomor 4. Ini sangat mudah. What is made? Apa yang sudah dibuat oleh Ibu Laras? Nomor 5, agak panjang ini jawabannya karena Anda diminta mention, menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan dalam resep tersebut. Ini bahan-bahannya, barbecue, beef, finely chopped onion, oil, sugar, soy sauce, oyster sauce, cornstarch, and water. Okay, that's all. The next recipe is how to make chicken teriyaki. How, ini judul dari bacaannya, bagaimana make, membuat chicken teriyaki. Bahan-bahannya yang diperlukan adalah, here are some ingredients to make chicken teriyaki as follow. 3/4 cup low sodium sauce, soy sauce. 1/4 cup light brown sugar pack. Number 3, 1 tablespoon rice wine vinegar. Ini 1 sendok rice wine vinegar, cuka, bisa substitute, bisa diganti juga dengan lemon juice. And tablespoon grated ginger, yang diparut gingernya, jahenya mungkin, 5 garlic clove, minced yang diiris. Boneless, skinless chicken breast, dada ayam ya tanpa kulit dan tanpa tulang. Freshly ground black pepper. 2 teaspoon vegetable oil. Ini opsional, boleh ada boleh tidak juga. Air 2 sendok. Cornstarch, jagung, green onion, and white parsley. Serving suggestion, ini saran penyajian, steam white or brown rice. Saran penyajiannya adalah dengan rice, ini nasi. Langkah-langkahnya, in medium bowl, whisk together sauce, brown sugar, rice,
wine vinegar, grated ginger, and garlic until sugar is dissolved. Set aside. Place chicken breast on a cutting board, smooth side facing up, and place a layer of plastic wrap on top. Using a meat mallet or frying pan, evenly pound chicken breast to 1/2 inch thickness. Cut each breast in half to end up with 4 equal size pieces of chicken. Sprinkle 1/4 teaspoon of black pepper over top of chicken pieces. 3. Heat oil in the large pan. Panaskan minyak in the large pan over di atas panas yang medium sampai tinggi. Place, letakkan the season side bumbunya dari ayam itu ke dalam minyak. And season the side now facing up with another 1/4 teaspoon of black pepper. Cook per side of chicken for 3-4 minutes or just until golden brown. Using tongue, flip the chicken over the cooked other side for about 30 seconds. Pour prepared teriyaki sauce mixture evenly over chicken and without mopping chicken pieces. Allow chicken to absorb sauce for 3 minutes as the sauce begin to gentle bubble. Langkah berikutnya yang 4, check chicken for doneness with should be overcooked and pinkness should be remain in center. Pertanyaannya yang pertama adalah mention some ingredient to make chicken teriyaki. Mention sebutkan beberapa bahan untuk membuat chicken teriyaki, ayam teriyaki. Ada banyak. Here are some ingredient to make chicken teriyaki as follow. 3/4 cup low sodium soy sauce. 1/2 berapa lama we cook the first side, sisi pertama dari ayam sampai warnanya ke brown golden, ke coklat-coklatan. What should we do, apa yang seharusnya kita lakukan bila kita menyukai thicker teriyaki sauce as a small bowl, bila lebih menyukai kecap teriyaki agak thicker, agak kental. Number 4, where should we heat oil? Di mana seharusnya kita memanaskan oil? Minyak in the last pan over medium high heat, panas yang sedang tinggi. Number 5, pour, tuangkan teriyaki sauce, kecap teriyaki over di atas chicken serve. Ini di garis bawahi, over sinta ini pertanyaannya, mention sebutkan beberapa sinonim persamaan kata dari serve. Ada beberapa.
antaranya attend, prepare, give, poison, provide, and supply. Okay, that's all. Saya kira cukup sekian saja penjelasan yang agak kurang jelas ini. Silakan dilihat saja kembali buku yang Anda punya di rumah. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.